الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله اوصيكم واياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى بعدما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا Qablaka mir-rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila Masya Ma muslimin <coughs> Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Dalam surat al-Isra Pada ayat yang ke tujuh puluh enam Kemudian ke tujuh puluh tujuh Allah Jalla wa'ala berfirman la Sungguh benar-benar mereka berusaha menterormu di bumi itu Bumi Mekah, bumi Mekah. minha Agar mereka mengusirmu daripada kota tersebut la yalbathuna khilafaka illa qalila Sekiranya hal itu terjadi Sekiranya mereka mengusirmu dari kota Mekah maka tak lama setelah itu mereka takkan pernah berdiam lama di sana kecuali mereka akan habis kecuali mereka akan binasa Sunnah man qad arsalna mirusulina. inilah merupakan jalan ketentuan sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada rasul-rasul sebelummu wala tahwila dan engkau tidak akan pernah mendapati pada sunnah kami ada gantinya ketentuan Allah tak akan pernah berubah ibadah Allah Allah Jalla wa'ala mengancam kufar Makkah yang menteror Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam teror memberangus agama Rasulullah ingin mematikan sunnah Rasulullah ingin menghilangkan segala macam dakwah Rasulullah sallallahu Allah ancam mereka kata Allah idan la khilafaka illa qalilah kalau kalian berani mengusirnya tunggulah Tak lama masuk berdiam di Mekah Kecuali sebentar Allah akan menghabisi kalian Ibadallah Wa'adallah haqqun Janji Allah itu benar Baru sebentar mereka mengusir Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Lari Nabi bersama Bakal Siddiq Dalam hijrah yang begitu Memprihatinkan Bagaimana mereka telah memerintahkan manusia mencari Muhammad hidup atau mati membinasakannya, menghadiahkan seratus unta kepada orang yang menemukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah satu minggu lebih tibalah di kota Madinah. Tak lama setelah itu ibadah Allah berselang kurang daripada dua tahun saja setelah Nabi hijrah mereka usir Nabi yang mulia Shallallahu Wasallam dari negeri mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dedengkot Quraisy bertemu dengan orang-orang yang mengusir beliau pada perang Badar Kubro. Ibadah Allah, 70 orang terbaik ke kufar Quraisy, pendekar-pendekarnya, kepala-kepalanya, semisal Abu Jahal, Ammar bin Hisham, Utbah, Shaybah, Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, tewas mengenaskan di pedang-pedang kaum muslimin. ibadallah Rasulullah kumpulkan jasad mereka diletakkan dalam satu sumur kemudian Rasulullah menyuruh satu demi satu mereka Ya Bajahal Ya Umayyah Ya Syaiba Ya Utfa Ya Fulan Ya Fulan Hal wajatum ma wa'adakum Rabbukum haqqa Benarkah janji Tuhan kalian itu benar? Apakah kalian telah menemukan janji Tuhan kalian benar? Inni qad wajatum ma wa'adani Rabbi haqqa Sungguh aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar. Ibadah Allah sejarah akan mengulangi dirinya kembali. Bahwasanya siapapun yang benci kepada Nabi yang mulia Sosalam ingin memerangus sunnahnya, menghabisi ajaran beliau, tak akan lama masanya kecil Allah akan binasakan dia. Allah habisi dia. Allah turunkan kepada mereka azab. Allah timpakan kepada mereka petaka musibah. Ikhwati fillah Allah telah menggariskan dalam firman-Nya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang membenci Muhammad, dialah al-abtar yang terputus. Terputus daripada segala macam kebaikan, terputus daripada segala macam keberkahan, terputus daripada segala macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terputus daripada hidayah, terputus daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. terputus dari segala macam bentuk kebaikan. Allahu Akbar. Ibadallah, rahimakumullah. Maka sebaliknya barang siapa yang berupaya menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Jalla wa mengatakan dalam kitab yang mulia, kaidah yang tak akan berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dika. Kami akan mengangkat Muhammad. Pujian tentang dirimu. Kami akan mengharumkan namamu. Mengangkat namamu. Di tengah-tengah manusia. Mana nama-nama musuh Nabi. Yang terkapar. Binasa dalam tangan-tangan pedang-pedang kaum muslimin. Nama mereka hilang di telan sejarah. Subhanallah. Sebagaimana raga mereka lenyap di telan bumi. Nama-nama mereka hilang di telan sejarah. Kalaupun ada satu dua mereka karena dasarnya kebenciannya hanya ada dalam kitab-kitab sirah kau baca dia tapi dengan Nabi kita yang mulia wasallam sehari semalam lima kali kita mendengar nama beliau diangkat subhanallah di permukaan bumi ini di mana mana kau akan dengar asyadu anna muhammadan rasulullah ini adalah mukti kebenaran apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan Syekhul Islam mengatakan demikian juga kaum mukminun pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan bagian daripada warafa'na laka dzikrak manakala mereka mengangkat sunnah Nabi sallallahu Allah akan angkat mereka Allahu akbar kau lihat bagaimana Allah mengangkat Ahmad bin Hanbal rahimahullah pada masa dia banyak ulama-ulama tapi yang kokoh bagikan karang Ahmad bin Hanbal rahimahullah sungguh dahsyat kezaliman ahl bid'ah tatkala mereka tak mampu berhujah tak mampu mengalahkan hujah Ahmad bin Hambal mereka datang kepada penguasa mereka fitnah mereka pengaruhi penguasa subhanallah Terfitnahlah al-ma'mun -al begitu kejamnya al-ma'mun dia perintahkan Ahmad bin Hambal dari Baghdad jalan ke Tursus untuk menemuinya dan dia telah siapkan pedang untuk Subhanallah menghabis Ahmad bin Hambal karena tak mau ikut bidah mereka. Ahmad berjalan di tengah jalan Ahmad bin Hambal jumpa dengan salah seorang penenun kain dia katakan Ahmad bin Hambal in yaqtulakal hak mutasyahidan. kalau kau mati gara-gara kebenaran kau mati syahid. Subhanallah ada salah seorang dari sahabat Ahmad sengaja mengejar Ahmad bin Hambal Abu Ja'far Al-Faryabi dia katakan, mengapa engkau sampai sejauh ini mengejarku? Ahmad, aku hanya ingatkan kepadamu. Kalau engkau tak mati dengan pedang-pedang mereka, engkau akan mati juga dengan perkara lain. Maka tegarlah di belakangmu ada umat besar. Subhanallah. Ahmad sholat. Dia bersumpah kepada Allah. Dia berdoa ya Allah, jangan jumpahkan aku dengan makmun. Di tengah perjalanan, Allah cabut nyawa makmun. Tak berjumpa Ahmad Muhammad dengan makmun. Subhanallah dia dikembalikan ke kota Baghdad. Kemudian datang ujian demi ujian fitnah terfitnah setelah Makmun saudaranya Al Mu'tasim ini pesankan Makmun kata Makmun kepada Al Mu'tasim berilah apa yang telah kubuat, kau buat pula maka dia lebih dahsyat Ahmad bin Hambal Subhanallah dipanggil di tengah-tengah ahli bidah untuk bermunadarah berdiskusi namun mereka tak mampu menundukkan Ahmad bin Hamal rahimahullah apa yang mereka katakan dibantah Ahmad bin Hamal rahimahullah sampai empat hari perdebatan tersebut Al-Mu'tasim telah jenuh ketika itu Mu'tasim ingin melepaskan Ahmad maka bersumpahlah musuh-musuh Ahmad Ya Mu'tasim ini orang kafir halal darahnya aku tanggung di pundakku darahnya tumpahkan Kata Mu'tasim dengan sedih Ahmad, ikutilah perkataan mereka agar kau ku selamatkan, agar kau ku lepaskan. Ahmad tegar bagaikan batu karang ibadah Allah. Subhanallah. Sementara ketika itu al gojo al gojo mempecut Ahmad bin Hanbal berkali-kali sehingga patah tangannya. Allahu Akbar. Ibadah Allah. Pertanyaannya mana musuh-musuh Ahmad bin Hanbal itu mana? Mana Ahmad bin Abi Duat itu mana? Yang begitu hebatnya di masa Khalifah menguasai khalifah mana dia sekarang subhanallah semua yang bersumpah di hadapan khalifah sampai khalifah khawatir mu'tasim khawatir kau nekat mengatakan dia sesat kutumpahkan darahnya kau tanggung ya khalifah ku tanggung darahnya tumpahkan dia adalah orang sesat dia adalah orang kafir subhanallah kalau begitu kau bersumpah setiap orang bersumpah ada yang bersumpah dia rela tubuhnya cacat jika perkataannya itu tidak benar. Ada yang rela ditenggelamkan Allah jika perkataannya tak benar. Ada yang rela dipenjara dalam penjara yang sempit jika perkataannya tak benar. Semua musuh-musuh Ahmad -musuh menemukan apa yang mereka katakan. Yang satu ditenggelamkan, yang satu dipenjara dalam penjara yang begitu sempitnya. Ahmad bin Abi dua terkena penyakit cacat tubuhnya. Bau busuk ditinggalkan manusia. Subhanallah, ibadah Allah. Maka benar kata Allah subhanahu wa ta'ala wa Kami akan angkat penyebutan tentang dirimu. Kami akan angkat pujian tentang ibadah Allah. Tak usah khawatir. Sunnah Allah pasti akan tegak. Ini agama-agamanya. Meski kau lihat gejolak di sana, di sini. Tak perlu khawatir itu sunnatullah hitabar ke ta'ala. Agar Allah mengangkat wali-walinya. Agar Allah menguji kesabaran orang-orang beriman. Yang jelas wal aqibatu muttaqin kemenangan akan senantiasa berpihak kepada orang-orang bertakwa barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimmin al-ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawahata innahu huwas sami'ul alim Alhamdulillahirabbil alamin

Berulah payahlah kita memakmurkan majlis-majlis yang di sana dibacakan. Sunnah Nabi Rasulullah SAW makmurkan majlis-majlis ilmu. Datangi majlis-majlis ilmu, bersimpuhlah di kalangan para penimba ilmu. Duduk bersama mereka, pelajari Sunnah Rasulmu, amalkan, sabar mengamalkannya, dakwahkan. Pasti Allah akan mengenangkan Sunnah. Mau tidak mau mereka Allah pasti akan menangkan. Allah Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka tapi tak mampu. Wallahu Allah akan senantiasa menyempurnakan agamanya kebenaran ini. Ibadah Allah semakin dahsyat tekanan demi tekanan yang datang kepada ahlu sunnah semakin dekat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah berjanji dan dia tak pernah mengingkar janjinya inna lanan suruh rusulana kami akan menolong para rasul kami apakah hanya para rasul tidak Walladina amanu fil hayati dunia wa yakumul ashad kami pula akan menolong orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan nanti di padang mahsyar ketika Allah tegakkan saksi-saksi وصلوا على نبيكم فان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الرشيد المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا, حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد أئمة المسلمين اللهم أصلح سائر بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة